Hai, kami Dewata Raya. Saya Najmi, main gitar. Saya Kim sebagai bassist. Saya Akmal, main gitar. Saya Nawi, vokalis Dewata Raya. Nawi ya? Okay, band ni nak cerita serius ke nak cerita main-main? Band ni ditubuhkan 2019. Dah start dengan saya menang pertandingan singer songwriter. Hadiah menang tu dia bagi rekod 3 lagu. So, decide lah nak record, seorang-seorang nak buat band. So, daripada situ start lah 2019 sampai sekarang 2020. Satu. Sila. Okay, macam ni nama band Dewata Raya ni daripada band kita orang sebelum ni lah. Saya nak pakai balik nama tu, tak ada makna pun sebenarnya. Masa tu kita pergi macam tak ada makna apa lah. Tapi bila dah kaji balik yang benda semua, Dewata Raya ni macam nama burung lah. Raya tu macam maksudnya besar kan, burung Dewata Raya. Sebelum ni saya dulu ni. Saya dia Belinda Olivers. Tumben ni. Saya main banyak band. So member macam-macam. Betul selesai kat sini. Waktu kita orang buat tu tak ada fikir macam nak follow band mana-mana lah. But then bila dah siap tu ada orang kata macam tu lah, macam ni lah. So macam kita orang just terima je lah, ada orang kata macam tu kan. Contoh macam ada yang kata band kita orang bunyi apa, vokal suara macam Nasir lah apa. Kita orang waktu buat tu tak expect pun benda tu sebenarnya. So orang buat ni tak ada lah inspirasi benda mana-mana kan. Macam tu lah. Soalan kau semua susah. Dia main 7 tali punya gitar. Buat dia main 6. Rasa ni main 7 tali, ni main 6 tali je bass. Rasa macam kelainan tu tak banyak lah. Tak besar pun lah. Kelainan dengan band-band yang sama genre yang kita orang tu tak besar pun lah. Diri yang orang memang betul-betul nak kena faham. Kalau tak dia boleh klik pun mungkin agak. Mungkin agak nak dia buat try aku dulu. Dengan muzik, dengan range muzik. Kau pasti tak kena sangat impression. Kau pasti tak kena sangat. Aku ingat tu lah. Tak boleh masa dekat bawah tu jadi macam risau juga lah. Benda ni. Betul ke? Kita apa? Kita apa? Apa? Apa lah? Apa? Kita pasti kita progresif rock lah. Ya. Kenapa delay dia terus sedia berkira adalah kita orang senang kita nak tunjuk pandai lah. Acah-acah. Tapi saya acah-acah. Dia motor acah-acah. And then kita punya minat lah. Ada beberapa band yang luar Malaysia punya band yang kita orang minat dan kita orang try to apa, emulate dia punya sound dekat kita punya buat. So, dia main lagu Melayu? Haa. Eh, apa pula? Tak boleh! Jawapan lah. Sebab tu kita orang buat arrangement macam masih lagi segar dekat Malaysia untuk orang dengar macam ni. Sebab banyak lagi lah scene-scene yang macam ni dekat Malaysia sebenarnya. So, tu tarikan yang kita orang buat sebenarnya untuk Dewata Raya sekarang. Tak pernah fikir. Okey pun. Benda tu kan, benda tu tarikan kan. Kalau kita buat kan ada boleh kita slow. Boleh. Tapi maybe agak slow sikit lah nak kena try. Aku pun tak faham. Aku pun cuba. Dia sebenarnya dalam sedar tak sedar kita semua bila buat apa-apa pun kita ada sebenarnya awal-awal tu kita ada tujuan asal kita kan. Cuma bila along the way bila kita buat something tu selalunya tujuan tu lari kan. Dan bila baca saya faktor-faktor lain. So kita orang just kata just ingat je lah apa kita punya tujuan asal sebelum apa yang kita buat tau. Mungkin orang tu dia start dengan satu tujuan lain. Tiba-tiba along the way ada gangguan-gangguan lain. Dia punya tujuan tu dah jadi macam kata apa nawai tu kan. Nawai itu tu dah jadi lain kan. So, kenapa kita orang sebut benda tu demi bangsa, demi negara tu sebenarnya bukan semua benda kita buat tu untuk bangsa dan negara. Tapi kita orang letakkan benda tu as
kebanyakan manusia dekat Malaysia ni memang kita buat sesuatu ni pun untuk majukan negara. So kita letakkan benda tu sebagai asas je lah, kiasan untuk asas apa-apa untuk bangsa dan negara kan. Dan zaman dulu kan, demi bangsa demi negara kan, macam tu lah lebih kurang kan. So benda tu just asas lah, tapi mungkin orang lain punya tujuan asas tu bukan untuk bangsa dan negara kan, untuk benda lain kan. Tapi it's up to masing-masing kan, macam tu lah. Aku cakap berat sangat kan? Itu tadi. Lu tak faham kan? Kita jawab macam okay. Kis, before that kan, so lagu-lagu kita orang yang baru ni untuk kalau orang macam ada je lah orang tanya maksud lagu ni, maksud lagu ni, kita orang boleh jawab dua konteks lah. Satu konteks lagu tu sendiri ataupun satu lagi dari konteks the whole album lah. Tapi kalau tanya biarkan masa tu sendiri, dia cerita dia pasal ada orang tengah give up and then ada seseorang atau satu benda entiti lain tengah pujuk dia daripada give up. Tapi kalau ada dalam konteks the whole album, mau panjang cerita pun. Tangan sendiri. So untuk album yang kita akan release ni ialah konsep album lah. So konsep album ni maksudnya untuk lagu-lagu kita ni ada jalan cerita lah, daripada ada 9 lagu. So ada jalan cerita dah 1 sampai 9 tu lah. So biarkan masa ni dekat tengah-tengah konsep album yang kita nak ceritakan ni macam zaman-zaman perang macam tu lah. So biarkan masa ni seolah macam scene yang dah kalah lah. So ada orang pujuk jangan mengalah gitu. So, itu saja. Itu saja. Aku sedia nak menyapa kalau kita, sorry kan, sorry tu. Kalau kita memang macam inside joke kan, kita tak faham. Nak main music je lah. Sebab kita masing-masing ada day job sendirian. Cuma dah minat nak main daripada kecil. Cuma daripada kecil, daripada sekolah nak main music. Kan selalu orang kata macam music ni benda hobi korang je kan. Tapi for us, bukan lah. It is actually a dream untuk kita orang lah. So, objektif kita orang, kita nak main as much as possible lah. Buat lagu as much as possible bagi orang dengar seramai mana yang boleh lah. Competition ada lah. Competition ni yang first kami ni. Yang first tu je lah. So, kalau tak ada competition tu tak ada. Ha. Ha. Dia je. Saya je. So, sorry dah kita off kuih dah. Terima kasih. MKR.